Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada pemimpin para nabi dan rasul baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Para sahabat munajat doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang telah mengajarkan segala hal termasuk agar kita terhindar dari mara bahaya, pencurian dan lain sebagainya, bahkan hingga cara mengembalikan barang yang hilang atau dicuri. Pada edisi kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah wirid untuk mengembalikan barang yang hilang yang diambil berdasarkan dari kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'alaf Linafil Abid karya Imam Ahmad Ad-Dairobi Al-Kabir. Imam Ad-Dairobi berkata, sebagian ulama mengatakan, siapa yang kehilangan sesuatu, maka bacalah Ya Hafidz sebanyak 119 kali tanpa ditambah atau dikurangi. Kemudian dilanjutkan dengan membaca penggalan ayat 16 surat Luqman sebanyak 119 kali. Ya bunayya innaha intaku miskola habbatim min hardalin fattakun fi sakhratin au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Syekh Ad-Dairobi menekankan bahwa wirid tersebut sudah terbukti mujarab untuk mengembalikan dan menjaga barang yang hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fadilahnya menurut Imam Ad-Dairobi, maka pencuri akan datang ke tempat itu bersama barang yang dicurinya, atau ia akan melihat barang yang dicuri itu ketika sedang tidur atau terjaga insyaallah. Wallahu a'lam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.